A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Crazy Creator. Saya Crazy bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. 8 siksa neraka bagi pezina serta dalilnya. Di era sekarang ini membuat generasi penerus semakin sering untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan juga nilai. Tidak hanya sekedar lebih berani untuk melawan orang yang lebih tua, akan tetapi sebagian orang juga sudah mulai berani untuk melakukan tindakan terlarang agama seperti berzina. Zina menjadi sebuah bentuk degradasi moral yang sangat sering terjadi di masyarakat sekarang ini. Tanpa adanya ikatan, dua orang yang bukan muhrim sudah berani untuk melakukan hubungan terlarang tanpa diikuti perasaan berdosa. Kenikmatan sesaat ini mungkin terasa nikmat dan indah saat di dunia, akan tetapi di akhirat akan hanya berujung dengan siksa. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai siksa neraka bagi pezina selengkapnya. Berikut ini adalah beberapa siksa yang dijaminkan Allah akan didapatkan bagi para pelaku zina, antara lain. 1. Tidak diajak bicara oleh Allah saat hari kiamat. Hukuman atau siksa neraka pertama bagi pezina adalah mereka tidak akan diajak oleh Allah saat hari kiamat datang. Rasulullah bersabda, tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan, pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Mandah dari Abu Hurairah. 2. Kekal di dalam neraka, seseorang yang melakukan zina selama hidup, maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak nanti. Seperti yang diketahui jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan azab untuk mereka pelaku zina dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar. Lalu apa lagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia makan bersamamu. Lalu apa lagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Maka Allah menurunkan pembenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat. Al-Furqan 68-70 diriwayatkan Ahmad, An-Nasai. 3. Dijilat api neraka. Siksa neraka berikutnya untuk para pezina adalah akan mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka. Api neraka sudah sangat jelas sangatlah panas dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas api neraka tersebut. Ini terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadits tidur Nabi yang diriwayatkan oleh Samurah bin Judub. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal, tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang.
Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurah. Sedangkan para ulama berkata jika ini merupakan hukuman untuk para pezina laki-laki dan juga perempuan yang masih bujang dan belum menikah di dunia. Apabila sudah menikah meski baru sekali seumur hidup, maka hukuman untuk keduanya adalah rajam dengan bebatuan sampai mati. Dalam kitab Zabur juga tertulis, sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, "Kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya?" 4. Ditempatkan pada pintu neraka paling busuk. Tidak hanya mendapat siksa berupa dijilat api neraka, namun para pelaku zina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau paling busuk. Tentang tafsir bahwa jahanam itu, ia memiliki 7 pintu, Al-Hijr, 44 Atta, berkata, pintu yang paling hebat panas dan sengatannya dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahul Ad-Dimashqi berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. 5. Ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat padanya dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka yakni api yang paling besar. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat? Malaikat Jibril menggeleng, lalu menjawab, tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, musuh-musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. 6. Matanya penuh dengan bara api neraka. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menggunakan matanya kepada yang haram, Allah akan memenuhkan matanya dengan bara api neraka jahanam. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang haram baginya, Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan, menangis, dan sedih. Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gelita. Ditengkuknya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka. Dia akan dipakaikan dengan baju dari api neraka pada tubuhnya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Dia juga tidak akan disucikan, dimuliakan, dan bagi mereka azab yang amat pedih. 7. Menjerit karena bau busuk dari kemaluan. Rasulullah juga bersabda jika ahli neraka juga akan menjerit karena bau yang teramat busuk yang berasal dari kemaluan orang yang semasa hidup di dunia sudah melakukan zina. Antara balasan yang akan diterima para pezina di akhirat adalah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka,
sedangkan kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga membuat penghuni neraka lain akan menjerit penuh marah dan juga merasa tertekan karena bau yang sangat busuk tersebut. 8. Kemaluan bernyala api. Rasulullah bersabda jika pada hari kiamat nanti, para pezina akan datang dengan kemaluan mereka yang bernyala dengan nyala api, dan semua makhluk mengenali mereka karena bau yang berasal dari kemaluan sangatlah busuk. Muka mereka kemudian akan ditarik ke neraka dan jika sudah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka, dan sekiranya baju besi tersebut akan diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya ia akan lebur menjadi abu. Malaikat Malik berkata, "Wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi sebagaimana mereka melihat kepada yang haram. Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka sebagaimana mereka melakukannya, memeluk kepada perkara yang haram. Ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram." Malaikat Zabaniyah berkata, "Ya, malaikat Zabaniyah mengikat tangan-tangan serta kaki-kaki mereka, dan mata-mata mereka ditancapkan dengan paku neraka. Mereka semua lalu menjerit dan berkata, 'Wahai sekalian malaikat Zabaniyah, kasihanilah kami, ringankanlah kami dari azab siksa buat seketika.'" Malaikat Zabaniyah berkata, "Bagaimana kami hendak mengasihi kamu sedangkan Allah yang Maha Pengasih begitu amat memurkai kamu?" Demikian ulasan lengkap yang bisa kami berikan mengenai siksa neraka untuk para pezina yang merupakan siksaan sangat pedih saat hari pembalasan di akhirat sudah datang. Sebelum semuanya terlambat, marilah kita semua bertaubat nasuha dan memanjatkan ampun pada Sang Pencipta selama kita masih diberikan kesempatan. Akan tetapi, berjanjilah juga untuk tidak mengulangi kembali dosa zina tersebut dan semoga kita semua tidak masuk dalam golongan yang demikian. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Itulah beberapa gambaran siksaan berat bagi pezina seret ke dalam neraka Allah. Berhati-hatilah dengan dosa zina. Jangan remehkan dosa kecil maupun dosa besar, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa sabda dan hadisnya. Mudah-mudahan dengan gambaran tersebut dapat kita ambil pelajaran dan hikmah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar mendapat syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Semoga insya Allah selamat dari godaan iblis dan syaitan untuk berbuat dosa, selalu berdoa selamat dunia dan akhirat. Amin. Sekian dan terima kasih. Telah menyimak dan menonton dari gambaran dan kisah ini semoga dibuka pintu taubat dan segeralah bertaubat sebelum terlambat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.